Efek cemburu Rizky Billar berulang kali terpeleset di atas panggung Lida Indosiar saat pesta sang juara Lida 2020. Liga Dangdut Indonesia tadi malam menggelar pesta sang juara Lida 2020. Ajang yang sudah selesai digelar tersebut berhasil menemukan sang penyanyi dangdut muda terbaru yang berasal dari Provinsi Jawa Barat sebagai juara pertama, diikuti oleh Gunawan dari Maluku Utara juara kedua, dan Hari juara ketiga, Duta Lida dari Provinsi Jambi. Pada pesta sang juara itu, Rizky Billar masih dipercaya untuk memandu kompetisi tersebut sebagai host yang dibantu oleh Irfan Hakim, Ramsi, Jirayut, Gilang Dirga, dan Rara Lida. Sedangkan Lesti masih tetap pada posisi biasa, yaitu sebagai dewan juri. Pada saat acara tengah berlangsung, hal lucu dan aneh pun terjadi. Bagaimana tidak, Rizky Billar berulang kali terpeleset di atas panggung megah itu. Tingkah Rizky Billar seperti itu tak lain dan tak bukan, yaitu dirinya merasa tersaingi atas kehadiran Gunawan di atas panggung, yang mana selama kompetisi berlangsung, Lesti Kejora sering memuji penampilan peserta juara dua tersebut. Rizky Billar terpeleset saat mengambil salah satu benda yang disuruh oleh Irfan Hakim. Sontak hal itu menjadi gelak tawa para host dan dewan juri. Lesti Kejora yang berada sedikit jauh dari Rizky Billar merasa terkejut dan sedikit shock. Tak hanya satu kali, Rizky Billar berkali-kali terpeleset hingga Ramsi mengatakan kepada Rizky Billar, "Mengapa kamu saat ada Gunawan salah tingkah gitu?" Rizky Billar hanya bisa mengelak dengan mengatakan tempat itu barusan dipel. Begitulah informasinya. Jika ada kesalahan, kami minta maaf. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan tekan tombol loncengnya. Jangan lupa juga untuk berikan kritikan dan masukan melalui komentar di bawah video ini. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.